Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mama Bento mau ngasih resep lagi ya. Ini dia bahan-bahannya. Yuk simak langsung, Bunda. Nah, di sini ada timun ya, kayak sebuah timun yang Mama Bento dipotong-potong ya. Dan potongnya juga sesuai selera Bunda aja ya. Kalau Mama Bento sukanya motongnya seperti ini ya, Bunda. Ini sudah saya cuci ya, Bun. Maaf, tadi nyucinya nggak kelihatan ya, nggak mesti harus kelihatan ya, Bun. Intinya, Mama Mama Bento selalu higienis dan bersih. Nah, kalau sudah dipotong-potong seperti ini, kita sisihkan ke piring ya, Bunda ya. Nah, kita siapkan wajan ya, Bun. Biasa ya, Mama Bento itu gak suka ya, apa namanya, minyak banyak-banyak. Mama Bento tuh suka banget sama minyak yang sedikit karena gak takut kolesterol ya. Maaf ya, Bun, ada kesalahan dari kamera. Nah, di sini memakai ada daging sapi ya. Daging sapi. Nunggu panas dulu ya, Bun, wajannya. Nah, ini timunnya yang sudah Mama Bento potong-potong ya, seperti ini ya, Bun. Dan di sini ada daging sapi ya, mungkin ada 100 gram lah, nggak usah banyak-banyak karena cukup dengan untuk majikan aja. Dan ini juga ada jamur ya, jamur hitam atau jamur kuping. Nah, bumbu-bumbunya simple, bawang putih sama garam aja ya. Ini bawang putihnya nggak digeprek atau nggak diapa-apain ya. Nah, mas, seperti biasa Mama Bento pakai daun teropong. Nah, seperti ini ya, Bun. Bawang putihnya dulu. Masakan ala Hong Kong tuh beda-beda ya, Bunda ya. Ini masakan untuk ala Hong Kong ini untuk lansia ya, Bun. Nah, kita masukkan semua bumbunya dan jamurnya ya, Bunda.
dan dikasih air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ditutup selama 10 menit ya Bunda ya. Nah, dagingnya kita jadikan satu ya Bun, kita masak karena itu sudah empuk. Garamnya jangan lupa ya Bunda, kemudian memasak pakai sejumput garam aja ya, Mama Bente ya. Nah, kita tutup ya Bun, jangan lupa. Nah, seperti ini ya Bunda ya, 10 menit jadi. Lalu kita masukkan daun teropongnya. Lalu kita angkat deh, 10 menit jadi ya, tanpa ribet. Bahannya juga simpel banget ya, masakan Hong Kong ya. Nah, ini dia masakan Hong Kongnya. Terima kasih ya Bun yang udah nonton video Mama Bento. Dan jangan lupa ya, minta dukungannya dong Bun dengan like, komen dan subscribe ya Bun. Hidangan sudah jadi, ini enaknya luar biasa. Terima kasih ya Bunda ya. Nah, ini dia resepnya ya Bun, ya kan, simple tanpa ribet. Ini dia seperti ini ya Bunda ya. Monggo ya Bun dicoba di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.